Rap. 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 Gagal. Rap. Lapor upacara koperapot kenaikan pangkat periode Januari 2020 TMT 1 Mei 2020. Siap dilaksanakan. Baik, Pak. Lapor, pas rapot, siap. Pembacaan surat keputusan. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar, petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garis miring 2479 garis miring Roma Republik Indonesia tentang kenaikan pangkat dari Komisaris Polisi ke Ajun Komisaris Besar Polisi kepada Perwira Menengah Polri sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020. Telah dinaikkan pangkatnya dalam nomor 10 lampiran surat keputusan ini serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah dan yang bertalian dengan pangkat yang baru. Dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pastinya salinan dan seterusnya petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan. Lapor Yudi Widarto, pangkat Komisaris Polisi RRP 16/07/07/38 berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor 2479 garis miring Romawi 12 garis miring tahun 2019 terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020 telah diberikan pangkat penghargaan setingkat lebih tinggi dari Komisaris Polisi menjadi Kadep Komisaris Polisi Besar. Pangkat terpasang. Personel yang telah naik pangkat dipersilakan kembali ke tempat. Rapat telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Diserahkan. Depan diserahkan. Untuk perhatian. Gerak. Di tempat. Gerak. Assalamualaikum. KPP Yudi Widarto beserta Ibu teman-teman para kasubit Kodamin Perwira Bintara dan Perwira Polisi Bintara kita selalu bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya lah kita masih diberikan kesempatan karunia nikmat kesehatan untuk bisa melaksanakan kita pada pagi hari ini. Rekan-rekan semua dan kebahagiaan yaitu dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dari Komisaris Polisi menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi. Untuk atas keadaan pada hari ini. Mohon maaf terus terang kalau kita dengarkan tadi SK sudah bulan Desember 2019. Tapi memang untuk ketentuan dalam pangkat pengabdian ini itu dilaksanakan 3 bulan sebelum usia masa pensiun berakhir. Ya. Dalam kesempatan ini teman-teman semua saya mengingatkan kembali lagi. Ya, bukan saya terus mengulang apa yang sudah saya sampaikan, situasi saat ini membuat kita semuanya masyarakat Indonesia maupun dunia berpikir lagi yang tadinya sebelum ada COVID dalam budaya kita yang paling nyaman di dunia kerukunan adat istiadat kita gotong royongnya acara sering kumpul pun juga sering kita laksanakan tapi pada saat ini kita harus berpikir ulang ini apakah budaya baru kita yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita kembali sebagai jati diri manusia jaga kebersihan, jaga kesehatan dan lain-lain sebagainya terkait dengan keyakinan kita masing-masing ucapan
pelangi antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Untuk diri saya sendiri, untuk kita semua yang ada di sini, mari kita mengevaluasi. Ya, ini yang nanti membuat kita ini berhadapan dengan kehidupan, apakah membuat kita ini semakin sulit atau sedih dalam hati, atau kita bahagia, itu tergantung itu tadi, tiga hal, pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Mari kita lebih dewasa, lebih bijak lagi dalam menghadapi kita sendiri. Dan yang lebih penting lagi teman-teman, dalam kehidupan ini, itu singkat. Jangan dipersingkat dengan amarah. Yang kedua, hidup ini sulit. Jangan dipersulit dengan dendam atau rasa iri dan dendam. Mari kita sama-sama bergerak, saling bahu-membahu, saling introspeksi diri dan bertoleransi satu sama lain. Tidak bisa kita samakan diri kita dengan orang lain, apalagi beda. Sering sama-sama saya, Mas Amsir ya, dua hari atau tiga hari sudah dipanggil. Kita juga kata, kapan kita akan berakhir? Bagaimana cara kita berakhir? Di mana tempat kita berakhir? Kita selalu berdoa mudah-mudahan kita dipanggil kembali kepada Sang Khalik dalam keadaan yang baik. Tentunya ini harapan kita. Lagi sebagai akhir sambutan saya atau arahan singkat saya ini, kepada Mas Sudi, selamat ya. Apalagi saya dengar kemarin Mas Sudi menginformasikan dengan adanya pandemi nanti lebaran ini, setelah lebaran atau sebelum lebaran akan ada hajat mantu ya, mantu ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan lancar, tapi dengan situasi yang seperti ini ya harus diterima ya. Yang bisa datang silakan, yang bisa datang nanti karena situasi seperti ini ya, kita mendoakan saja dari jauh dari rumah masing-masing. Siap. Mas Pawarita nyusul sabar satu bulan lagi ya. Siap. Nunggu setelah lebaran ya. Nanti mungkin syukurannya bisa digabung itu masih di jalan itu juga ya. Sekian rekan-rekan sambutan singkat saya, mungkin menambah keberkahan bagi kita semua, menambah semangat kita bekerja dalam situasi yang seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Hormat! Jaga! Hormat! Pembacaan doa. Di ruangan ini kami semua berkumpul dalam rangka upacara Poprafut menaikkan pangkat. Ya Allah, terangilah hati kami dan jiwa kami dengan nur hidayah-Mu agar kenaikan pangkat sarana ikan taufiq dan nama fasilin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu min qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan tempat upacara. Rahat di tempat. Rahat. Selesai. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Ini ucapannya bagus. Budaya baru, bu. Ini kamu menurut kita apa begini? Aku nggak pernah saya. Selamat datang ya. Iya, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,